Matrah Souk adalah salah satu pasar tertua di Oman yang berusia sekitar 200 tahun yang lalu. Di dalam pasar ini, banyak penjual yang menjual aneka barang antik, pakaian, bahkan sampai perhiasan. Pasar yang terletak di sebelah pelabuhan yang besar ini menjadi tempat yang ideal untuk tempat pemberhentian kapal-kapal yang berlayar dari Eropa ke India maupun ke China. Dan di sebelah pasar Matrah ini juga terdapat benteng bersejarah yang langsung menghadap ke arah pelabuhan. Benteng yang diperkirakan dibangun pada tahun 1507 Masehi ini merupakan benteng yang digunakan Portugis selama pendudukan mereka di Oman pada tahun 1500-an. Di dalam video ini, gue telah merangkum dan akan memperlihatkan perjalanan gue ke Matrah dan benteng tersebut. Enjoy! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Coy, ketemu lagi sama gue. Hari ini gue libur lagi dan hari ini gue mau ke salah satu pasar tertua di kota Muscat, Oman, Matrah Souk. Souk itu artinya pasar. Kali ini gue mau naik bus ke sana untuk menghemat biaya perjalanan, karena sekali naik bus itu bayar 300 paisa. Ke sana itu 3 kali naik bus, jadi sekitar 900 per orang. Kali ini gue pergi bertiga bareng Sanjib sama Nadi. Oke, mau ketemu suruhannya, ikutin terus aja. I said I'll pick you up at 8. Probably won't be away. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. No, I'll wait. Let's do this, babe. Your eyes give off a toxic vibe, making me lose my mind. That's why I'm sitting here. Oke okay guys, sekarang jam 1.17, baru nyampe di tempat pemberhentian pertama. Habis ini naik bus lagi ke arah Bumi, dari sana turun, transit lagi, baru ke Matrah. Jadi masih 2 kali naik bus lagi. Enjoy, cepat dulu. Sleepless night, but you're too high to drive. I know that if I'm gonna die, no one will see you cry. Like, thought I smelled a witch, but I go stupid. Put a pretty Instagram ear span, planning this night, try to suit up for a skin. Okay, Jay, mantap. Sekarang udah di Tui. Wah, bener bisa lah, tadi dapet. Ayo. Jam 3, sekarang jam 3, perjalanan sekitar setengah jam dari city center ke Bumi ini. Sekarang gua lagi nunggu lagi bis nomor 4 buat langsung menuju ke Matrah. You're at the club and phones on silent. I'm worried sick, but you don't give a fuck. And my dad won't mess you up. Gotta take my balls and di Matrah. Inilah salah satu pasar tertua di Muscat, Oman. Matrah. So. Now we will go to Old Castle. Ayo. The up there. Yes. So we Old have Castle, to. Castle, not Faber Castle. So we have to take a ticket. Yes. And it's and little jumping. Little expensive. Maybe.
say. Excuse me. Go, go, go. See, he's handsome, guys. He poses like a model every time. Setelah tadi keliling-keliling di Matra, Matra Shop, pasar Matra, di sebelahnya itu ada benteng Matra. Sekarang gue udah berdiri di puncaknya, jadi di sebelahnya itu ada benteng lama gitu yang langsung menghadap ke laut. Belakang gue udah ada gini, apa nih namanya, machine gunnya, tembakannya kayak gini ya. Lumayan lah untuk refreshing, sebenarnya refreshing, cuma refreshing. Here we go.